Kehidupan kita ni ibarat seperti tapai pulut opah. Ada rasa masam, ada rasa manis dengan satu campuran. Tapi benda itulah yang membuat kehidupan kita lebih seronok dengan satu suapan. Opa, jangan tinggalkan Alif. Seminggu je pun Alif kena duduk dengan Opa dan Datuk. Malam raya, Papa dengan Mama akan balik ke sini. Dengar tak Papa cakap ni? Bulan puasa tahun ni je pun. Bukan tiap tahun Makcik Rauda dengan sepupu kamu Isa pergi umrah. Tahun ni diorang beruntung dapat pergi masa bulan puasa. RM500 upah dia. Raya, Papa bagi lagi RM500. Okey. Papa janji, eh? Lagi RM500 apa? Adik. Kamu ni siapa? Heidi, bah. Heidi. Maaflah, Ma. Saya singgah sekejap saja. Tak sempat nak buka puasa. Saya turunkan Alif saja. Yalah. Nanti jangan lupa dah sampai telefon, ya? Yang tadi tu Haidir. Oi, Cik Tam. Macam kau pula yang puasa, ya, Cik Tam. Aku tak kisah kau nak lepak kat sana ke, kau nak tidur kat sana ke. Tapi kenapa kau pilih sini juga yang kau nak baring? Hai guys, macam mana hari korang? Ada okey ke? So kita akan sambut hari raya lagi satu minggu lagi guys. So now Alif ada dekat kampung untuk sambut bulan puasa bersama opah, atuk. So nanti Alif akan tunjuk aktiviti-aktiviti apa yang Alif akan buat dekat kampung. Alif akan post, okey. So now Alif nak tunjuk gambar-gambar muka atuk dengan opah Alif, okey. Jom Alif tunjukkan. Ini opah. Time ni dia umur dalam 38 macam tu, nampak muda kan. Ini atuk, peh, handsome dengan janggut putih dia. Yang baju merah tu, itulah ayah Alif. Tapi dia tak ada, dia kerja dekat Ipoh. Yang ni pula atuk, time ni dia pergi tangkap burung. Nampak dengan camp play card dia dekat atas kepala dia tu. Yang ni Abang Isa. Actually yang ni bilik Abang Isa, bukan bilik Alif, okey. Alif penat baru sampai kampung ni. Alif tengah fikir nak buat konten apa untuk korang, okay? So, jangan lupa subscribe, like and comment. Tunggu next video, okay? So, bye-bye. Ciao! Cik Tam!
Cik Tam tu tak ada tempat lain ke nak kencing? Cik Tam tu, dia kencing dekat Alif sebab dia suka dengan Alif lah tu. Dia nakkan perhatian, nak berkawan. Tak lah, Opa. Cubalah dia jadi macam kucing lain. Main-main kat kaki ke. Ni tak. Kencing atas tilam. Ni, Opa. Lama lagi ke nak mandi Atuk ni? Alif nak mandi ni? Alah, mandi kan Atuk sekejap je. Yang lama pun. Ya, waalaikumsalam, Junaida. Ha, sekejap-kejap tau. Ni, Lek, tolong upah ya. Kejap ya, Ju. Tolong upah mandikan Atuk ya. Ya. Bangun tu, duduk kat kursi ni. Atuk. Aish, kena angkat juga. Slow. Bagus. Demi 500. Demi 500. 500, 500. Apa yang Alif bebel 500, 500 ni? Tak. Alif dah ada 500 peminat. 500 orang dah suka video Alif. Tapi macam Opa dengar tadi, RM500, RM500. Opa bayangkan eh. Alif ada 500 peminat. Kalau setiap seorang bagi RM1, tak ke ada RM500? Tak fahamlah apa yang Alif cakapkan tu. Dalang-alang Alif pakai tuala ni mandikan terus Atuk ya. Kenapa tarik tuala Alif? Kau ni siapa? Aku tak kenal kau. Opa. Opa, kenapa Atuk jadi macam ni? Jadi macam ni apa? Atuk tak boleh jalan. Atuk lupa orang. Papa cakap, Atuk jatuh bumbung. Ceritanya begini. Bulan puasa tahun lepas, Atuk kamu panjat tangga nak betulkan atap zinc yang bocor tu. Opa dah cakap dengan dia dah. So minta tolong dengan Apit aja buatkan. Tapi Atuk kamu degil nak buat sendiri. Ni Alik ambilkan cermin dalam laci tu Alik. Atuk kamu ni kalau lepas siap-siap nak tengok cermin, ha tunjukkan depan. Lepas tu apa? Apa jadi? Nah, terlupa apa nak sambung cerita ya. Lepas Atuk kamu panjat tangga tu, dia tergelincir dari tangga. Kepala dia terhantuk kat tangga. Tapi tulang belakang dia dengan tulang leher dia patah. Itu sebabnya Atuk kamu lumpuh kaki. Ingatan dia pun tak berapa. Opa ni dah macam Nis. Dah biasa je Gatuk. Alah, apa dia susahkan ni? Macam Opa jaga bapa kamu dengan Makcik Raudah kamu masa kecil-kecil dululah. Tapi yang ini lain sikit. Sebab ni baby. Baby besar. Kan, bang?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan nak datang mengaji. Opah keluar dulu ya. Alif temankan Atuk ya. Boleh. Bang, saya keluar dulu. Tok. Masa ni lah gas nak habis pula. Alik! Alik! Mesti sekejap! Ya, Opah. Kenapa? Alif tolong Opah. Eh? Pergi kedai Lim tu. Orderkan satu tong gas ganti. Alif ada kerja lah, Opah. Alif tengah kemas kini medsos. Medsos apa ke bendanya sos-sos ni? Social media. Eh, nantilah Alif ceritakan. Opah tak kisahlah. Apa sos-sos ni. Yang penting, gas dah habis. Opah nak masak untuk berbuka puasa. Itu yang pentingnya. Kalau tidak, Opah tak dapat masak untuk berbuka puasa nanti. Nak buka dengan apa? Nak minum air je. Dah pergi ambil basikal Atuk kat bawah rumah tu. Basikal buruk Atuk punya tu? Yelah, takkanlah Atuk nak pakai basikal macam Azizul Hasni Awang tu pula. Uish, Atuk kena Datuk Azizul Hasni Awang. Dia dapat gelaran Datuk sebelum dia ke Olimpik lagi tau. Jangan nak tukar topik pula, Alif. 500, 500, 1000. Apa benda yang 500, 1000 ni? Harga gas tu tak sampai 500, 1000 pun. Murah je. Budak ni. Dah cepat, pergi. Itu dia basikalnya. Maafkan saya, Mak Teh. Saya lambat sikitlah. Tak apa. Mak Teh nak cek rumah ke? Iyalah. Sebelah pagi tadi saya pergi rumah Pak Malik. Nak repair rumahnya. Habis tu dia suruh pergi rumah bini yang kedua. Lepas tu yang ketiga. Sebab itulah saya lambat sampai, Mak Teh. Amboi, amboi. Kamu pergi semua rumah isteri Pak Malik itulah. Mengecat rumah dia, ya? Memanglah. Dah terpaksa, kan? Dah kena adil dan saksama, kan? Pak Malik tu dia nak buktikan. Tak salah banyak bini. Yelah. Tak payahlah kamu cerita-cerita pasal isteri-isteri Pak Malik tu. Kamu datang sini nak buat kerja kamu, kan? Dah pergi buat kerja. Mak Teh nak saya gantikan zinc yang dekat beranda tu. Tak payah, Apik. Bocornya sikit aja. Lagipun beranda aje. Uncle, apa? Si gerailah. Hati-hati buat kerja cat tu. Ya. Buat basikal tu elok-elok. Okey. Alif tu nak ke mana tu? Nak ke kedai. Saya suruh dia ke kedai belikan gas. Kedai Lim tu. Biasanya telefon kan ataupun WhatsApp saja. Dah aku saja suruh cucu aku tu pergi kedai naik basikal biar dia exercise sikit. Kau tak ada duduk terperap aja dalam bilik tu api. Tak tahu apa dia buatnya, kadang dia merakam entah apa-apalah. Tak tahulah budak zaman sekarang ni entah apa dia buat, apa nama tu sos-sos. Medsos tu maksudnya media sosial. Zaman sekarang ni kita kena tahu semua. Aku pun nak kena tahu ke? Mestilah Mak Teh kena tahu. Lah aku dah tua tapi. Dia tak kira tua ke muda ke. Kita sekarang ni berada dalam zaman media sosial. Kita kena ikutlah peredaran zaman. Hebat juga cucu Mak Teh tu. Boleh tahankan sampai raya? Tak apa. Lagipun perangai Alip tu sebiji macam perangai ayah dia.
Kalau kita suruh membebel je lebih. Tapi akhirnya buat juga. Hai, Uncle Lim. Oh. Ayo, banyak semua hari ini. Okeylah. Uncle Lim, hari ini Opa nak satu tong gas sebab nak masak untuk berbuka. Eh? Biasa. Opa, you akan WhatsApp saya kalau nak tong gas yang baru. Aduh, aku terkena dengan Opa ni. Aslina binti Tajuddin, mari sekejap. Ya, Uncle Lim Cibun. Diriku ini kau punya, hari esok dan juga selamanya. Rahsia kecil kita berdua, renung ke dalam mataku, percaya ku tak hiraukan apa kurang dan lebih. Cukup sekadar kau ada di sini, zandakan tanganmu di bahuku. Amboi, panggil nama penuh angka ni. Ayo, hari ni cucu mati. Apa nama you? Alif. Oi, Cheng, you kenal sama dia? Uncle, kau tak kenal ke ni uncle? Dia YouTuber famous, Insta famous, TikTok famous, siapa je tak kenal. Wah, ni selebriti loh. Eh, saat ni cerita pasal kata uncle boleh? Hah? Ah, kasih semua orang tahu. Okey? Ah, eh saat ni ah, saya nak ambil gambar boleh. Nak kantung dekat kedai sini. Boleh, Uncle. No problem. Anything for you. Alif. Yang cantik, manis, gagah perkasa ini, namanya Aslina. Aslina. Nama samaran Zack. Zack. Ya, Uncle. Kau hantar itu tong gas kepada rumah Mate, okey? Okey. Sekarang, ah. Baiklah, Uncle Lim yang comel. Uncle, banyak lawa. Yo, Danny, ha? Boleh tahan, ha? Terima kasih, Uncle. Eh, kau jangan nak viralkan pula, eh? Aku tak bagi kebenaran. Melainkan kalau kau nak aku kecam kau, tak pun aku viralkan kau. Lah. Naik motor aku je lah. Tak apa, aku bertolak sendiri. Serius ah? Budak KL boleh ke tolak jauh-jauh? Kau sampai mesak baru kau sampai. Helmet kah? Aku tak nak helmet ni. Ambil je lah. Cepatlah. Safi. Dah, jom. Hmm.
Zack bawa budak ingusan mana tu? Dengan helmet pink bagai. Aku rasa Zack kau dah kena rembat lah. Kena rembat? Dia belum kenal lagi aku siapalah. Aku rasa memang dia tak kenal kau. Kau ni pun satu. Memanglah dia tak kenal aku. Kalau dia kenal aku, sasarlah dia tak kacau budak Zack tu. Ya tak ya kan? Tapi, kalau kau kenal dia, dia tak kenal kau. Macam mana kau nak rapat dengan si budak Zack tu? Okey, tak apa. Nanti, kita orang kenal. Alif, gambar-gambar tadi kau jangan lupa delete tau. Aku rekod video lah. Aku nak post kat YouTube. Sebab aku tak pernah lagi tau naik motor roda 3 ni. Best gila weh. Ya, aku tahu. Tapi kau janganlah viralkan pula. Aku tahulah kau ni popular. Aku tak viralkan lah. Cuma dekat YouTube je. Cepatlah bawa sikit. Siapa kau ni? Eh, monggol! Lajulah sikit. Aduh. Laju lagi. Eh, kau boleh diam? Sepaklah ya. Aku tak boleh diam. Kau bawa pun tak cukup. Okey, aku suka kau. Aku tak suka kau. Eh, Opa. Opa sengaja je kan? Ha? Kita boleh je call Uncle Lim tu untuk adakan gas. Alah, apalah salahnya. Kan bagus. Keluar peluh, naik basikal. Lepas tu, jumpa pula kawan baru kat kedai tu, kan? Opa. Opa nak masak apa hari ni? Nampak macam sedap je. Masak biasa-biasa je. Masakan orang kampung. Aduh. Ha. Zack, nasib baik kamu ada sini. Nanti tolong ingatkan mak kamu pasal apa ketupat dengan serunding tu. Sebab esok dah nak kena hantar. Aku WhatsApp mak kamu, dia tak blue tick pun. Alah, Pak Tam ni boleh je kan call mak walaupun tak blue tick. Hey, aku cukup pantang kalau aku WhatsApp orang tak baca. Faham? Alip. Pak Tam sebenarnya nak minta tolong kamu ni. Barang-barang Pak Tam ni banyak lagi tak habis. Pak Tam ingat nak buat jualan online. Nak buat macam apa ke? Live streaming. Bukan. Live streaming. Live streaming. Tak apalah, janji miming-miming kat belakang tu pun jadilah. Tapi Pak Tam, kita nak raya lagi seminggu. Sempat ke nak post semua barang-barang ni? Tak apa. Ini bukan untuk ayah ni. Ini untuk ayah Haji. Sebab tu kita kena buat persediaan awal. Tapi itulah Pak Tam pelik. Bila ayah Haji je, tak ramai orang pakai jubah. Tak ramai orang pakai kurta. Tapi tak apalah, pilihan masing-masing kan? Tam, esok Mak Teh dengan Alim nak ke Pekan. Nak beli ragi, nak buat tapai pulut tu. Lepas tu, nak beli barang-barang dapur sikit. Yalah dekat dengan ayah ni kan. Nak minta tolonglah temankan Pak Teh kamu tu kat rumah. Boleh, Mak Teh. Esok saya datang awal. Okeylah, Mak Teh. Saya naik dulu. Opah pun nak ke dapur ni. Nak masaklah. Baiklah, Opah. Alif, kau tak nak ke rakam masakan Opah kau tu? Kau kenal tak Khairul Rami? Dia tu YouTuber, dia buat masakan 30 hari, 30 resepi time bulan puasa. Opah kau tu, masakan dia unik tau. Masakan kampung. Mana tahu boleh viral. Bagus lah dia kau. Kau jarang tak bagus. Tak banyak aku kira kuat. Tak. Apa nak rakam-rakam ni? Taklah, Opah. Ni saya rakam nak tunjuk kat Mama nanti kat KL. So, dia masak masakan Opah kat kampung ni. Boleh je. Tapi Alip kena tolong kukur kelapa dulu. Boleh je kan beli kat kedai Uncle Lim tu? Membazirlah, Alip.
Ada sebiji kelapa tu kat belakang tu. Ha. Pak Tang bagi semalam. Dia bawa lagi kebun. Cop je lah dulu kelapa tu. Cop tu apa pula? Kan Alik pandai buat apa? YouTube, apa entah. Google. YouTube, Google. Ha, YouTube, Google. Katilah Google ke apa ke. Dah. Apa nak masak ni? Senang. Easy je ni. Syok juga lah kopek kelapa pakai benda ni. Gaya klasik. Confirm ramai view kalau rakam eh. Alright guys, so hari ni saya nak tunjuk cara kita nak kopek kelapa pakai chop. Ini cara klasik ya guys. So, jom saya tunjukkan. Sini first, saya tunjuk. Ah, nampak? Macam tu. Lepas tu, lagi. Sorry guys, kita ada masalah sikit. Kita buat belah ni pula. Mesti korang nak tahu kan apa yang ada dekat dalam ni lepas saya kopek guna chop kan? Ah, saya tunjuk korang. Inilah isi dalam dia. Nampak? Saya dah kopek dua dah. So, saya nak bagi dekat opah saya. Opah saya maybe opah saya akan masak. Ah, kita tak tahu. Kalau korang nak tahu opah saya akan masak apa, tunggu di next video, okey? So, jangan lupa like, comment and share and subscribe, alright? So, apa lagi? Papa Roger. Ciao. Alright. Opa. Macam mana ni nak kukuh ni? Kukuh je lah. Ha, sebelah-sebelah lah dulu. Ni. Pegang dua-dua tangan. Baik. Perlahan je dulu. Boleh pun. Kan susahnya. Lama-lama habislah dia. Dah boleh pun lah. Papa kamu dulu pun macam ni juga. Dia belajar. Lama-lama pandai dia. Penat. Sakit belakang. Tahu sikit dah sakit belakang. Buat tu pembelahan. Ha guys, korang yang tengah tengok ni, korang ingat senang ke nak kukuh kelapa pakai traditional punya ni? Susah tau. Alif, angka dah habis cat separuh ni. Besok kita sambunglah. Alif, jangan lama-lama kat dalam ni. Ada juga mesin kukuh kelapa ni. Memang nak kenakan aku ni. Tak apa, Alif. Seribu, Alif, seribu. Janji banyak like, banyak view. Alif, jom kita keluar. Alif, jangan lama-lama kat store tu. Ada lipan merayap dekat barang-barang tu.
lipai? Ya, lipai. Jangan sangka lipai yang kecil tu tak bahaya. Kalau dia gigit, bisa tau. Hari tu, Makcik Kiah kau tak kenal. Dia kena gigit lipan, masuk hospital. Sampai masuk hospital? Ya. Uncle ni bukan doktor, tapi Uncle ada baca. Kalau nasib kita tak baik, siapa yang kena gigit lipan tu, ha? Dia boleh kena alahan tau. Kita kena terus jumpa doktor. Ha. Sebab kadang-kadang sampai sesak nafas. Ha. Pening kepala, pengsan pun ada. Tapi kalau Alif nak masuk setua tu, kena hati-hati tau. Baiklah. Sedap betul opah masak ni. Biasa je opah masak tu. Biasa apa opah? Dekat KL tak dapat lauk-lauk macam ni. Lep, lepas solat maghrib nanti opah nak ajak Alip ngaji sama-sama dengan opah. Entara nak tunggu isyak, boleh? Tu baru Alip boleh pergi ke surau, solat isyak, terus solat terawih. Solat terawih ni kita hanya boleh buat dalam bulan Ramadan aja. Opah dah tak boleh dah nak berjemaah kat surau. Yalah, nak jaga atuk kat rumah. Kalau tidak tu, tak tahu sebelum ni, selalu berdua naik motor ke surau. Solat isyak, lepas tu terus buat solat terawih. Tapi opah, Alif nak jujur dengan opah ni yang Alif belum kata Quran. Tak apa. Nanti opah ajarlah ni. Kita sambung kat mana juzuk yang Alif berhenti tu. Bila Alif balik KL nanti, Alif sambunglah lagi. Jangan dah balik KL tak sambung pula. Boleh opah. Tapi opah kan, kenapa opah ajar budak kampungnya mengaji? Ya, dulu kan atuk yang mengajar dia orang. Tapi bila atuk dah macam ni, opah kena gantilah. Tapi opah tak ambil bayaran pun, sama lah dengan atuk. Dah makan. Ambilkan kuih untuk atuk tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tengok gambar-gambar. Macam orang sekarang kalau ambil gambar pakai telefon aja. Lepas tu gambar tu bukan boleh nak pegang-pegang macam ni. Dia tengok aja dalam handphone tu. Tu sebab opah suka cara lama. Dia orang ambil gambar, lepas tu dia orang cuci. Gambar tu dia orang simpan dalam album macam ni. Bolehlah tunjuk dekat orang yang dia suka je. Ni tak sekarang. Dunia boleh tengok gambar kita, betul tak? Betul.
Orang dulu ambil gambar pakai filem. Ha, jadi juga gambarnya. Semua cantik-cantik juga. Sebab filem tu mahal. Bukan boleh ambil gambar buang-buang macam tu. Lepas tu, bukan boleh ambil gambar yang remeh-remeh. Semua tu. Macam sekarang ni. Yang muncul ambil gambar. Opah tak faham lah. Betul tu, Opah. Papa pun cakap benda yang sama. Dia lebih suka cara orang dulu ambil gambar. Yalah. Ni, kalau Alip nak tahu. Papa Alip tu hampir-hampir dah tak ada tau. Macam ni, ada satu hari tu Papa Alip ingin sangat. Dia nak ambil bunga, nak petik bunga teratai dekat depan parit depan rumah kita yang dalam tu. Ha? Opah pula cuci baju dekat tali air tu. Tiba-tiba dengar dia jatuh dalam parit tu. Apa lagi Opah berlari lah terjun dalam parit tu. Nak tolong Papa Alip. Habis semua kain-kain yang Opah basuh. Hanyut. Cuba Alip fikir. Kalau Opah tak ada masa tu, apa agaknya jadi pada Papa Alip? Lagipun, Papa Alip tu kan anak sulung lelaki. Opah, kenapa anak lelaki sulung ni penting? Yelah, anak sulung lelaki ni banyak tanggungjawabnya, Lip. Dia pewaris harta. Lepas tu boleh jadi wali pada anak saudara perempuannya pula. Macam Alip juga lah, anak tunggal lelaki. Banyak pewaris tu kalau ikut hukum faraid. Alip boleh dapat 7/8. Mama Alip pula hanya boleh dapat 1/8 je. Itu sebabnya Papa pesan sangat dengan Alip. Jangan bercakap kasar dengan Papa, dengan Mama. Tahu? Tahu. Kalaulah Papa dengan Mama tu tak ada, Alip pun takkan ada kat dunia ni. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Ya Allah, rindunya Mak dengan dia. Abah mana? Abah dah tidur ke? Yelah, waktu ni dia cepat tidur. Alif mana Alif? Ni dengan dia lah ni. Mak tengah cerita kisah-kisah lama. Tunjukkan dia album-album lama lah tu. Ni. Eh, Alif. Bilik Abah Isa macam mana? Okey je Abang Isa. Tapi Cik Tam dah kencing. Dia rindu ke abang lah tu. Ni, Alif duduklah lama sikit. Nanti sampai lepas raya kita orang balik eh. Yalah. Dahlah. Nanti kita orang telefon lagi. Sebab kita orang kena turun bawah. Ha. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terus terang aku cakap, pada mulanya aku sendiri tak yakin dengan diri aku. Bila papa aku suruh lepak dekat kampung seminggu sebelum raya. Orang KL macam aku ni ingat senang ke? Tapi nampaknya macam okey je semua. Banyak gak pengalaman yang aku dah lalui dan makin seronok pula bila aku lepak dengan opah. Bangun.
Opah nak masak sambal ikan istimewa ni tau. Ha, kata nak buat rakaman bila opah masak. Eh, kalau ia pun basuh mulutnya dulu, basuh muka. Kan tak jadi pula masakan opah. Dah, cepat-cepat. Opah tunggu kat dapur ya. Jangan lupa basuh mulut tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Apa nak tahu tak? Kalau puasa sebelum ni, Alif memang susah betul nak bangun sahur. Kalau bangun pun ala kadar aje. Tapi bila puasa dengan opah, rugi tak bangun sahur. Alif, kalau Alif nak tahu sahur ni bagus. Bila kita bersahur, lepas tu kita dapat sediakan diri kita untuk terus solat subuh. Makan sambal. Sedap. Kau panik sikit. Ini telur tu. Lep, lep. Lep. Jangan lupa malam ni kita live streaming tu, Lep. Yelah, Pak Tam. Saya ingat Pak Tam. Pak Tam datang sini 10 kali. 10 kali Pak Tam ingatkan tau. Mestilah Pak Tam ingatkan. Ini pertama kali Pak Tam nak bersiaran langsung dengan penduduk dunia. Semua orang tengok Pak Tam. Hebatlah Pak Tam ni. Takut bila saya dengar. Tam. Ini nak bagi tahu. Pak Tam kamu ada kat atas tu. Tidur lagi agaknya. Kalau dia bangun nanti, dia lapar nak makan. Lauk sahur malam tadi ada dalam teh ais tu. Kamu panaskan aja ya. Jangan kamu serta pula. Makan. Kamu puasa ke tak ni? Sebenarnya, Mak Teh, saya 2-3 hari ini sakit perut sikit. Saya rasa gastrik lah. Tapi orang cakap itulah, kalau gastrik ni, perut tak boleh biarkan kosong, Mak Teh. Kau ni kan, kalau puasa, buat cara puasa. Kalau tak boleh puasa, sakit perut ke, pergi jumpa doktor. Kalau doktor cakap kau tak boleh berlapar, tak boleh berpuasa, barulah jangan puasa. Ini tak, belum apa-apa lagi, belum jumpa doktor, engkau dah berangan tak nak puasa pula. Tak nak puasa lah tu. Puasa, Mak Teh. Takkanlah pakai macam ni tak puasa. Tapi itulah, lauk-lauk yang Mak Teh masak tu sangat sedap. Kadang-kadang goyah iman saya. Kena beletih pula. Saya gurau je lah, Mak Teh. Takkanlah saya tak puasa. Saya puasalah. Dah. Malas aku nak layan kau ni. Cepat, Lep. Mak Teh, buat kereta lelok, Mak Teh. Ya. Lep, jangan lupa. Kali, eh? Jangan lupa Pak Teh kat dalam tu. Ya, ya, ya. Makanan dalam peti ais. Opa, mana kedai ni? Kedai tu mana, Opa? Inilah dia kedainya. Cepat. Dan inilah Opa selalu beli untuk beli bahan-bahan buat tapai pulut tu. Dari ayahnya sampai ke anak. Sekarang cucu ni pula yang jaga tau. Opa, ramai orang suruh Opa buat tapai. Yelah, dari turun-temurun datuk nenek moyang Opah lagi buat tapai pulut ni. Makcik Raudah kamu je yang tak nak belajar. Dia suka tengok aja. Suka tolong aja Opah buat. Opah tak tahulah. Kalau Opah dah tak ada nanti, siapalah nak sambung buat tapai pulut Opah ni. Alik je lah. Sambung buat tapai pulut Opah ni. Alik tak reti buat. Kang jadi benda lain, jadi aiskrim.
Memanglah tak tahu pada mulanya. Kenalah belajar. Nanti Alip tengoklah bila opah buat. Alip kan buat rakaman. Bila opah buat tapai pulut tu. Nanti bolehlah tengok dekat telefon Alip tu. 100 kali, berulang-ulang kali pun boleh tengok. Yelah, opah. Dah, meh. Opah bagi tahu cara-cara nak membuat tapai pulut opah. Mula kita kena kukus beras pulut ni mengikut sukatan yang sesuai berapa bungkus kita nak buat. Lepas tu kita curahkan pewarna hijau dari perahan daun pucuk manis. Gaulkan sama rata sampai semua warna hijau sebati. Dan tepek-tepekkan pulut tu. Balik-balikkan dia. Seterusnya kita taburkan serbuk ragi atas pulut tu. Sama rata dua-dua belah pulut tu. Lepas tu kita terbalik-balikkanlah kita sampai dia betul-betul sebati. Barulah kita mula mengepalkan pulut tu jadi bola-bola kecil sampai semua pulut habis. Bila dah siap semua bola-bola tu, kita masukkan ke dalam daun pisang. 2 atau 3 biji setiap balutan. Lepas tu kita susunlah cantik-cantik dalam bekas. Sebagai petua nak bagi tapai tu manis, kita letakkan beberapa biji cili kering dan bawang besar atas daun pisang dalam bekas tu dan pangkahkan tanda X dengan kapur pada daun atas sekali. Itu jelah cara nak buat tapai pulut ni. Lepas disimpan 2-3 hari, dah boleh makan, dah boleh hidangkan dah. Alik, Alik tahu tak kenapa opah suka sangat buat tapai pulut ni? Jawab Alif fikir. Alif tahu. Sebab atuk suka makan tapai ni waktu raya. Betul tak? Kenapa Alik teka macam tu? Yelah, opah. Opah kan selalu bagi tahu apa yang atuk suka makan waktu kita buka puasa. Betul tu. Atuk memang suka sangat makan tapai pulut opah ni. Opah pun tak tahu kenapa dia suka sangat makan. Bagi opah, tapai ni macam hidup kita. Ada rasa manis, ada rasa masam, bercampur-campur. Tapi semua tu akan menjadikan hidup kita lebih seronok. Sebab kita dapat rasa macam-macam dalam satu suapan. Opah buat apa-apa pun masakan, opah akan buat dengan penuh kasih sayang untuk orang yang akan rasa masakan opah tu. Tapi itulah, opah tak tahu apa yang atuk rasa sekarang. Mungkin aku terlalu muda untuk memahami apa itu maksud cinta. Tapi di depan mata aku sendiri, aku menjadi saksi akan sebuah kisah cinta yang agung. Cinta atuk dan opah aku. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan. Ha, nasi ayam, nasi goreng, nasi daging, burger, bihun, mi kuih tiaw. Tapi saya tak jual semua tu, tuan-tuan. Yang saya jual adalah jubah, tuan-tuan. Kepada seluruh rakyat-rakyat Malaysia, penduduk dunia, saya nak tunjukkan jubah-jubah terbaru daripada saya yang tak habis dijual. Kali ini saya memang nak jual bagi murah-murah kat tuan-tuan semua. Tuan-tuan kena tunggu. Saya ada bawa tetamu istimewa yang saya jadikan model saya pada hari. Dia adalah YouTuber. Dia adalah Insta famous. Anak saudara saya, Alif. Hai semua, assalamualaikum. Saya Alif. Nampak? Dia menjadi model saya pada hari ini. Dia memperagakan jubah terbaru daripada saya. Selesa tak? Selesa tak? Selesa tak? Selesa sangat. Saya suka jubah ni. Cakap lagi pasal jubah ni. Jubah ni sangat best. Dia selesa, kain nipis, tak panas pula. Betul lah, betul tak panas? Sekarang ni saya bagi harga mur-mur untuk anda semua. Kita ada warna merah. Kita ada warna biru. Lepas tu warna favorite rakyat Malaysia, warna apa? Warna hitam pun kita ada. Semua ni saya jual dengan harga. Selalunya saya jual selai RM150. Tapi untuk malam ni, untuk hari ni, saya tak mau jual. Saya tak mau jual RM150. Lepas tu bagi saya free. Akan, weh, mana boleh bagi free, tapi kita akan bagi harga istimewa untuk semua orang. Harga dia saya buka malam ni untuk selai warna merah. Bang, cakap banyak tak mau bang. Ambil RM60 bang. Oh, RM60. No, no. Tak mau. RM60 untuk hari ni. Warna biru ni harga dia. Harga asal dia tahu berapa? Berapa? RM250. No, mahal. Saya tak mau jual. Saya tak mau jual RM250. Lepas tu? Saya akan letak. Ambil RM70. No, murah. RM70, tuan-tuan. Nak cari mana baju macam ni, tuan-tuan? RM70. Nak cari mana, tuan-tuan? Hitam lah. Ramai tanya hitam. Sini komen itu ramai tanya hitam. Okey, hitam minta maaf. Hitam saya minta maaf, eh? Sebab dia limited edition. Dia orang kata apa, keluaran khas daripada saya. Saya sendiri jahit dengan tangan saya. Siang malam saya tak tidur, saya jahit baju ni. Harga asal dia, tuan-tuan. Harga asal dia, saya minta maaf banyak-banyak, tuan-tuan. Saya habak, tuan-tuan. Jangan habak orang lain. Harga asal dia RM500, tuan-tuan. No, malam ni saya tak mau jual dengan harga tu, tuan-tuan. Sebabkan tuan-tuan tengok saya secara live ni, satu dunia tengah tengok ni. Malam ni saya nak buka dekat tuan-tuan. Harga untuk kain ni selai, untuk baju yang saya jahit sendiri siang malam ni, tuan-tuan. Harga dia saya buka untuk tuan-tuan. RM50, tuan-tuan. Boleh beli, tuan-tuan. No. Siapa nak lock, boleh lock sekarang, tuan-tuan. RM50 daripada RM500. Cuba tengok. Ada orang nak lock tu. Komen. Kain macam panah je, Mama Aiman. Dia buat, Mama Aiman ni rojak. Dia kata kain panah. Cerita sikit kain ni macam mana? Tuan-tuan, ini nama dia jubah ataupun kurta. Dia tengok keimanan seseorang, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tu keimanan dia tebal, tuan-tuan, insya-Allah pakai pilah baju apa pun, tuan-tuan, baju yang panas sekalipun tetap akan jadi sejuk, tuan-tuan. Tapi kenapa Pak Tan perlu ni? Panas ke? Kain sutera. Jahit sendiri. Jahit sendiri. Tahu tak sutera, benar sutera tu mai mana? Tahu. Mai daripada ulat gonggok. No. Ulat betul. Gonggok. Mai daripada ulat gonggok. Harga dia saya buka malam ni. Selalunya harga dia RM100. RM100, okey? RM100, tuan-tuan. RM100. Saya tak mau jual RM100. Saya nak jual RM10 selai. Pergi, ambil. Saya tak mau cakap banyak. Batam. Ambil. Acik Batam yang bagi harga, saya pula bagi harga. RM10 selai. Tak payah. Kita jual satu ni RM5. RM5. Kasih jalan. Kita post malam ni punya. RM5 tak boleh, tuan-tuan. Sebab ni barang saya, bukan barang dia. Dia tak tahu apa. Dia main cakap. Saya jual RM10, tuan-tuan. RM10, tuan-tuan. Ini, baju ni tadi saya memang nak jual. Baju ni memang saya nak jual. Memang saya nak bagi habis malam ni. So, kita orang nak end dah live. Kita orang akan sambung nanti. Ya. So, kalau korang nak beli, korang boleh tengok dekat kita orang punya media sosial. Korang boleh tengok gambar-gambar semua. Okay? Harga semua kita dah letak. Jangan lupa untuk next live kita orang. Okay? See you, everybody. Yes. Bye. Bye-bye. Jangan lupa. Beli. Okay dah. Oh, panah. Kata pun sejuk. Hang tak harga murah sangat mati aku. Dah, nipu kerja. Opa, apa tu yang masak untuk hari ni? Alah, opa masak gula biasa je. Tapi walaupun gula biasa, ia sangat bermakna buat opa. Bermakna? Apa maksud opa yang dia sangat bermakna? Kalau Alik nak tahu, dulu masa mula-mula opa kahwin dengan atuk,
Inilah gulai pertama sekali yang opah masakkan untuk atuk. Opah masih ingat semua benda tu. Yalah, Lip. Kadang-kadang ada masa kenangan yang mudah tu ialah kecil bagi kita. Tapi ini boleh mengembirakan kita. Alip kalau nak tahu, atuk tak pernah beli seutas rantai pun buat upah. Tapi itu bukan bermakna atuk tak sayangkan upah. Kasih sayang atuk pada upah bukannya boleh diukur dengan emas atau belian. Tapi keikhlasan atuk sayangkan upah sepanjang masa. Lagipun, opah tak pernah minta-minta dengan atuk. Sebab opah faham. Opah tahu yang dari mula hidup kami memang susah. Tapi atuk sediakan juga makan, pakai, minum untuk opah, untuk anak-anak dia secukupnya. Itu pun opah dah bersyukur sangat. Yang penting, upah nampak keikhlasan dan kejujuran atuk pada upah sepanjang masa. Keikhlasan dan kejujuran tu macam mana, upah? Ya, keikhlasan ni setiap apa yang atuk buat dan kejujuran sesama pasangan juga penting. Yalah, kadang-kadang apa yang kita buat ni kerana terpaksa. Lama-kelamaan, dia akan menjadi biasa. Makin ikhlas dan jujur dengan apa yang kita buat. Memang begitulah. Kasih sayang atuk dan cinta atuk pada opah. Memang dari seawalnya, atuk sayangkan opah seadanya. Jadi, sebagai balasan, opah kena ingat semua benda-benda walau kecil mana pun pasal apa yang atuk suka untuk mengembirakan atuk. Yalah, macam gulai itu tadi. Maknya, aku teringin nak makan tapai. Alif rasa ingatan atuk dah pulih. Yalah. Tunggu kejap ya, bang. Ya? Alif, ingat tak? Alif. Bangun lagi. Bang. Bang. Kenapa tak bangun lagi ni? Sahur. Bang. Bangunlah. Bang. Macam ni, bangunlah, bang. 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 Abang janganlah tinggalkan saya, bang. Alif!
Bang. Bangunlah, Bang. Isa dah cakap dah Isa tak nak pergi umrah pun tahun ni. Kak, kalau Isa ada dekat kampung Isa, Isa mesti jaga Atuk. Isa tahu kalau Atuk sakit, makan minum Atuk mesti Isa akan jaga. Tapi jangan cakap macam tu nak. Ucu dan Isa akan doakan untuk arwah Abah depan Kaabah. Baiklah, Mak. Halong, Alif. Nanti esok-esok kita sembang lagi, ya. Mak, tinggallah dekat KL dengan saya, dengan Alif. Sampai lepas raya. Sampai Rodah dengan Isa balik umrah. Tak boleh, Aidil. Mak ada tempahan buat tapai pulut tu untuk orang kampung. Kau tak tahu ke yang mak ni pun kan masih dalam idah. Lagipun Mak tak nak tinggalkan rumah ni. Biarlah rumah ni ada orang. Ayah kamu baru diunggah. Alif pun ada kan, Cuk? Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Ma, kenapa tak boleh nak video call? Entahlah, wifi tak kuat tiba-tiba. Mama minta maaf tak dapat bersama Talil tadi. Mesti Alif tak sabar nak balik rumah, kan? Bosannya duduk kampung. Ma, Alif dah buat keputusan untuk diri Alif yang Alif nak tinggal dengan Opah dekat kampung ni. Sebab Alif tinggal dekat sini pun, Alif tolong Opah siapkan pesanan tapai dia. Alhamdulillah, anak Mama dah berubah bulan Ramadan ni. Nanti Papa pick up Mama nanti dekat KLIA malam raya kedua tau. Kita raya sama-sama kat kampung, okey? Okeylah, Mama nak tidur ni. Ma. Ya. Alif rindu Mama. Mama pun rindu Kak Alif. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Opah. Kena letak pewarna dululah, Opah. Dia tak ada pula. Ni apalah Opah ni kan? Mela Alif buat, Opah pergi rehat kejap. Mula-mula kena letak pewarna dia. Macam ni. Lepas tu kita gaul. Macam ni. Panas tu biasa, Opah. Macam ni. So kita balut dia. Balut dia macam ni. Comel, Opah. Macam ni kan? Walaupun Opah masih sedih, tapi kali ni Opah terharu dan gembira sangat. Apa, Opah? Alif dah pandai buat
tapai pulut rupa ke? Alif pandai buat tapai ni sebab Alif dapat cikgu yang pandai. Mana opah kamu? Daripada tadi tak tengok dia. Lepas dibuat tapai, dia ada baitung yang disek kepala. Mungkin tengah tidur. Yalah, budak yang nak datang mengaji pun dia batalkan, dia tak nak ajar. Uncle, semenjak dua menjak ni saya tengok perangai opah dah lain. Kenapa saya cakap lain? Dia suka termenung, diam. Walaupun dengan saya, dia tak nak sembang. Macam inilah. Ha? Dia tak ada pasangan hidup. Kadang-kadang, dia rasa janggal tau. Benda yang opah buat dengan Datuk tu, dia tak boleh buat bersama lagi. Angka rasa sedihlah. Angka cadang, selepas angka cat rumah, angka nak tukarkan zin. Walaupun opah kata tak payah. Tapi, itu pun Atuk tak sampai tengok. Ha. Macam ni. Alip pergi pekan beli barang-barang dapur. Nanti opah senaraikan barang-barang apa nak beli, eh? Lepas tu Alif singgahlah dekat Bazar Ramadan. Beli makanan untuk berbuka. Alif ajak Zack sekali. Ha, jadi nanti masa berbuka, opah tak payahlah masak. Opah akan masak resipi baru masa sahur nanti. Kenapa nak macam tu? Seram pula aku. Eh, kau kalau keluar memang tak reti nak bersolek muka, eh? Weh, Bazar Ramadan je kot. Buat apa nak bersolek? Kang, terkejut satu Bazar Ramadan tu tengok aku bersolek. Dah, cepat. Cepat naik. Eh, Zack. Kau baju raya dah beli belum? Raya, aku pakai yang tahun-tahun lepas je, weh. Buat apa nak beli baju yang baru? Kau suka moden ataupun tradisional? Maksud aku baju, baju kurung. Eh, kau ni saya buat apa hal? Suka hati akulah. Aku nak pakai baju raya macam mana pun. Aku boleh cakap yang kau ni suka beli baju setahun sekali. Betul tak? Oh, dia kenapa? Pandai-pandai je buat andaian. Aku bukan apa, Zack. Aku teringin sangat untuk kau pakai baju kurung tradisional punya. Peliklah kau ni. Kau dah kenapa? Pelik tak pelik, hari ni juga aku belikan kau baju kurung, okey? Kau jangan nak merepek, eh. Aku tak nak. Selendang. Abang Yateh. Ha? Kau tengok tu. Mana kita pergi? Diorang dua tu mesti ada. Eh, jap. Semalam kita pergi snorkel, diorang tak ada kan? Snorkel? Yelah, kau kata mana je kita pergi, dia akan ikut kita. Bukan tu maksud aku. Maksud aku, kalau kita pergi pekan, diorang mesti ikut pergi pekan. Ya, tak ya juga. Apa kata kita ikut diorang? Jadi, tak ada diorang yang ikut kita. Ah, okeylah, okeylah, bolehlah. Oi, aku dah belikan. Eh, kau belikan aku baju kurung? Aku belikan selendang. Untuk aku ke tu? Kau jangan nak perasanlah. Aku beli ni untuk opah. Kalau kau nak, aku belikan. Dah, yelah, jom lah. Diriku ini kau punya, hari esok dan juga selamanya. Rahsia kecil kita berdua,
Renung ke dalam mataku percaya. Kau kenal aku siapa? Maaf eh, saya tak kenal. Daripada hari itu lagi aku cakap, dia tak kenal kau. Aku tak nak kau rapat dengan budak Zack tu. Kau siapa nak alang-alang aku untuk rapat dengan dia? Oh, kau kawan lelaki dia? Ke kekasih dia? Aku bukan kekasih dia. Habis tu, kalau aku bukan kekasih dia, kau siapa? Abang dia? Abang pun bukan. Kalau kau bukan abang dia, rasa kau tak biar aku rapat dengan dia? Jawab, Min. Jawab. Jawab. Kau ajar budak KL ni. Ajar aku? Kau cemburu kan? Sebab aku rapat dengan dia. And kau ada hati dekat dia, tapi Zack tak pandang kau langsung. Zack pandang aku je. Betul cakap dia, Min. Engkau tu tak pernah nak tegur si Zack tu kan? Engkau ni, cubalah tegur dia. Kalau engkau tegur dia, mesti kau dapat kawan dengan dia. Kau kenalah pujuk dia. Kau pujuk dia sampai dia suka kau. Habis tu, kau pun suka dia kan? Aku suka je berkawan dengan Zack. Aku tak ada hati pun dengan dia. And aku rasa Zack tu nak berkawan je dengan aku. Betul cakap dia, Min. Cuba kau tegur dia. Mesti dia nak kawan dengan kau. Kau ni Atan, kau daripada tadi kau asyik nak menangkan Mamat KL ni je. Kau ni geng aku ke kau geng dia? Kau ni memang lalang betul lah. Jangan samakan aku dengan makanan lembu. Eh? Apa kena mengena dengan lembu? Yelah, aku rasa lalang makanan lembu. Hah? Lalang makanan lembu ke? Aku tak tahu. Aku main cakap. Dah. Kalau kau suka dia, kau pergi dekat dia. Kau try dia. Eh, aku ada cara lain untuk kawan dengan dia, okey? So aku tak nak kacau kau. Kalau kau nak ya, silakan. Aku tak halang. Okey? Gerak lu. Apa aja. Pa. Pernah tahu tak? Tadi dekat bazar ramai orang. Atuk pun suka juga dulu pergi bazar Ramadan tu. Kalau Alif nak tahu, dia bukan dia beli apa pun. Dia selalu beli kuih tepung pelita dengan kuih-kuih lainlah. Tapi kuih tepung pelita tu tak pernah tinggal. Apa heran, kenapa dia suka sangat dengan kuih tepung pelita tu? Sampai satu hari opah tanya dia, kenapa suka sangat beli tepung pelita tu? Dia kata, bulan-bulan puasa macam itulah dia teringin sangat nak makan kuih tepung pelita. Bulan-bulan lain taklah macam tu. Macam atuk kamu ni kan? Memang susah untuk opah aku lupakan atuk. Alif. Alif. Cik Tam dah boleh cakap tau. Okey, Opa. Cik Tam cakap dia nak ikut Alif balik Kuala Lumpur. Okey, boleh je. Bila Cik Tam boleh bercakap? Itulah pasal. Asyik dia menghadap telefon tu. Alif. Opah tak kisah kalau Alif nak rakam resipi-resipi masak opah kemudian masukkan dalam internet tu. Tapi janganlah lompat jam dengan telefonnya je. Okey opah, Alif minta maaf. Tapi kalau opah nak tahu, resipi tapai pulut opah tu dah viral. Satu dunia dah tahu. Banyak like, ramai orang tengok. Yelah cu. Dah cepat. Habiskan makan ni. Ni air ni habiskan. Dah nak masuk imsyak dah ni. Ni lek. Dalam plastik merah ni bagi pada orang yang dah buat pesanan. Tahu? Yang ni pula bagi pada Mak Dah. Ibu Z. Lepas tu jangan minta apa-apa bayaran dari dia ya. Lah. Kenapa keluarga dia orang tak payah bayar?
Alah, ada orang tu dah macam keluarga dengan Opah. Jadi besan je belum. Besan tu apa? Apa-apa je lah. Wah, Zek dah sampai dah tu. Saya duduk dulu, ayah Opah. Tahu dia. Mak. Ya? Ni, Alif. Cucu Opah dari KL. Oh. Alif, sekejap lah. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Ni tak payah Opah buat, kan? Makcik ni memang suka sangat tak payah pula mak teh Opah kamu ni. Terima kasihlah, ya. Sama, Cik. Siapa ke nama kamu ni? Nama saya Alif. Oh, Alif. Kamu ni anak Haiti, kan? Ah, betul. Ina tu dulu pernah dapat tawaran belajar di sekolah sukan. Tapi dia tolak. Dia sibuk nak bekerja dekat kedai siang kelim tu. Sebab dulu arwah ayah Ina yang bekerja. Tu motor roda tiga tu peninggalan arwah ayah Ina. Saya suka makcik naik motor roda tiga tu. Yang lain satu, makcik. Boleh saya tanya satu benda? Nak tanya apa tu? Zek ni, dia pernah wakil sekolah untuk main badminton. Ya, bukan setakat wakil sekolah. Dia pernah juga wakil daerah. Pernah juga dipanggil untuk wakil negeri. Tapi itulah. Makcik ni tak pernah nak alang dia dan tak pernah paksa dia. Tapi dia tetap nak bekerja. Kan nak ikutkan makcik ni cukup je. Makan, minum. Makcik pun jual nasi lemak tiap-tiap hari. Bantuan zakat, bantuan daripada Jabatan Kebajikan pun ada bantu makcik. Alia, ambil ni. Nanti boleh buat untuk buka puasa, ya. Terima kasih, makcik. Sama-sama. Ina tu kalau ikutkan boleh je dia nak sambung belajar kat sekolah sukan tu. Tapi dia je yang tak nak. Alif, boleh tak Alif tolong makcik? Tolong pujuk Ina supaya dia masuk belajar kat sekolah sukan tu. InsyaAllah, makcik. Saya cuba pujuk dia untuk masuk sekolah sukan tu, okey? Makcik jangan risau. Zek, kenapa kau tak terima sekolah sukan tu? Eh, kau tak payah nak sibuk pasal hidup aku. Nak kesian kat aku. Kau nampak mak aku tu macam mana, kan? Batuk-batuk. Dia sakit, kau tahu tak? Aku ni dahulukan keluarga dari apa-apa pun. Tak macam kau. Eh, engkau ni dah kenapa? Aku cakap baik-baik. Dalam benda ni tak ada kena-mengena pun dengan aku. Eh, aku ni utamakan keluarga kau. Tapi kau, aku tahu. Kau gunakan Opah untuk konten media sosial kau, kan? Pandang sini, kau dengar sini. Semua video-video aku, aku dah minta izin Opah, kau tahu tak? Dan lagi satu, ni semua idea kau untuk aku rekod resepi Opah. Kau turun sekarang. Balik jaga kaki. Eh, kau ingat budak KL macam aku ni tak boleh nak jalan kaki ke? Eh, bukan jauh pun. And aku tak hamak pun naik motor roda tiga kau ni.
Benda jauh ni. Hello? Hello? Lep! Oh, bisanya. Alip balik cepat, Lep! Opa, opa kena gigit lipas ni. Aduh. Opa! Zack! Apa hal? Opa kena singgah lipan! Apa? Ya Allah. Ya Allah. Opa. Tolong! Opa. Ya Allah. Opa. Bangun, Opa. Apa? Alik. Okey. Baik tak? Alik, takkanlah opah nak beraya dekat hospital. Opah mesti nak beraya dengan Alik dekat rumah ni. Yelah, ni kan cucu kesayangan opah. Cucu kesayangan lepas Abang Isa ke sebelum Abang Isa? Selepas Cik Tam. Ni. Ini Pak Tam, Cik Tam, kucing. Kucing. Ah, jomlah kita. Hai guys, so inilah opah saya. Nama dia Hajar Badra binti Haji Jafri. So opah, bagi ucap masih ke diorang. Oh, opah. Ya. Yeah. Apa okey ni? Dah cantik tu, cepat. Opah ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada semua yang follow cucu saya. Cucu opah ni, jangan lupa resepi hari raya tradisi kita, ya? Dan jangan lupa subscribe. Bukan. Subscribe. Like it. Apa-apa? Roger. Betul ke? Buat betul je. So, bye bye. Selamat Hari Raya. Zack. Opa macam mana? Alhamdulillah. Okey je. Alif. Kau nak apa lagi? Aku sebenarnya nak minta maaf tau. Sebab hari itu aku terkasar sikit dengan kau. Aku tahu sebenarnya niat kau baik nak nasihatkan aku. Jadi aku minta maaf. Aku nak sangat kau pergi sekolah sukan tu, Zack. Pasal mak kau jangan risau. Aku harap dia okey. Dia nak sangat tengok kau berjaya, Zack. Dia sayang kau, Zack. Yalah, Zack. Kau jaga diri kau betul-betul, okey? Kau nak pergi mana? Aku nak kubur atuk aku jap. Okey. Elok-elok. Selamat hari raya.
bergembira. Hari ini hari bahagia, mari menjamu selera. Kota ke desa bersama keluarga, sambut kemari. Kenapa? Tak pernah tengok orang bersolek pakai cantik-cantik ke? Tak pernah. Pertama kali aku tengok macam ni. Maksud aku, pertama kali tengok kau macam ni. Selamat, selamat hari raya, hari raya. Selamat, selamat hari raya, hari raya. Selamat, selamat hari raya, hari raya. Menyambut hari yang istimewa. Diriku ini kau punya, hari esok dan juga selamanya. Rahsia kecil kita berdua, renung ke dalam mataku. Percaya ku tak hiraukan apa kurang dan lebih. Cukup sekadar kau ada di sini. Sandarkan tanganmu di bahuku dan menari. Hanya kita berdua saja malam ini. Oh sayang.